Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan peran masyarakat sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan berbagai permasalahan di ibu kota, terutama permasalahan kemacetan dan juga banjir. Jokowi menyampaikan hal ini saat memimpin kegiatan Rembuk Provinsi di ruangan Diorama Monas Kamis pagi. Rembuk Provinsi merupakan ajang diskusi yang melibatkan masyarakat untuk pemetaan permasalahan ibu kota. Rembuk Provinsi DKI dibagi menjadi 3 tahapan, yakni public hearing yang dilaksanakan hari kemarin dan diikuti 1.500 peserta. Peserta merupakan perwakilan ormas, mahasiswa, dan pemuda. Selanjutnya public hearing diikuti ratusan perwakilan Pemda dan juga disusul dengan penyampaian hasil pada pertengahan bulan depan. Iya, termasuk tadi di sisi pengawasan, tadi katanya usulan bagus tadi, bahwa masyarakat dilibatkan untuk pengawasan proyek, RT dilibatkan, RW dilibatkan, saya kira bagus sekali. Lalu dari forum-forum seperti ini, biasanya ada 1, 2, 3, 4, 5 itu yang bisa kita pakai sebagai desain kebijakan.